Halo guys, welcome back to my channel. Dan kali ini aku akan bahas acara terbaru ini guys. Ada macannya gitu ya. Oke, tapi sebelum itu ya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe guys. Ingat, di pojok warna merah tulisannya subscribe guys, oke? Ya, ini dia untuk acara uji coba kali ini guys. Di akun PTR ya, maksud aku ya, di sini ya. Dan acara terbaru itu adalah, apa namanya ini ya? Ya, ini dia, wilayah proyek di sini guys. Ini aku kurang tahu juga apakah ini acara bakalan ada di setelah event Migo ya, karena ini tampilnya sama banget sama acara Migo gitu guys. Wilayah proyek, dan di sini ada macannya ya. Anak harimau apa macan apa apaan ini ya. Dan kalau kita cek-cek di sini untuk level 1 ya, meningkatkan jumlah item yang tersedia di toko macan ya. Karena di sini ada tokonya ya di atas itu ya. Dan kalau kita cek lagi lebih mendalam gitu ya, ternyata di sini ada item-item yang lain lagi gitu guys. Tuh kan hadiah sempurna. Ini jilatan luka, ini maksudnya apaan ini ya? Kucing hoki tuh. Hadiah macan, meong menyembuh, kaki menolong. Nah, seperti itu guys. Dan ini ternyata menambahkan kapasitas rumah sakit kita gitu guys, untuk meong penyembuh ya. Dan mengurangi waktu pendinginan pengumpulan instan sebesar 2-70% gitu guys. Tuh kan. Ini apa lagi nih ya? Pasti banyak dong dari kalian yang bingung ingin top up State of Survival di mana dengan harga murah. Aku merekomendasikan Sunsky Gaming Shop. Ya, ini dia lapak terpercayaku dan pastinya aman dan legal, guys. Dan lebih lengkapnya kalian bisa kunjungi di www.sunskygamingshop.com. Dan untuk kontaknya kalian bisa langsung hubungi di nomor ini ya. Dan jangan lupa untuk kunjungi Instagramnya di Sunsky Gaming Shop. Untuk cara ordernya kalian bisa langsung klik linknya ada di deskripsi. Buruan order sebelum kehabisan guys. 10 hari 10 serangan gitu ya, hadiah macan. Dan di sini setiap ada gemboknya ini bertambah ya, ada memiliki fitur-fitur baru gitu guys tuh. Dan kita memerlukan daging untuk menaikkan level macan ini ya. Kacau banget ini game, lama-lama kok kayak gini ini ya. Dan terus di pratinjau ya, pratinjaunya kayak gini nih, udah kayak macan apa ya, ya meme itu guys. Mungkin dapat inspirasi dari situ mungkin ya. Sama banget posenya coy. Dan langsung aku akan cek lagi ya, cek-cek di sini kita bisa mendapatkan poin ya, poin untuk wilayah proyek ini di Intel atau di Sintas ya, yang terbugar gitu guys. Di sini aku cek ada Sintas terbugar dan bisa mendapatkan daging di sini ya. Capai target tahap 3 kali dalam Sintas. Nah, 3 kali, 5 kali, 7 kali, 10 kali. Nah, seperti itu guys. Capai targetnya ya. Ini 6 kali ya. 16 kali, 21 sampai 26 kali guys. Dan untuk di Intel, di Intelnya aku akan cek di sini. Nah, ini dia untuk nambah-nambah koinnya ya. Setiap kita menyelesaikan koin. Oke, langsung saja aku akan mencoba untuk ke Intelnya dulu kalau gitu ya, guys ya. Oke, aku sudah menyerang beberapa intel ya, dan langsung aku cek di sini ternyata sudah bisa diklaim semuanya gitu guys. Ternyata cuma butuh 7 dan untung saja tadi itu cuma memungut pasukan-pasukan yang terlantar gitu guys. Oke, berarti nantinya setiap hari bakalan ke reset lagi apa kagak ini intelnya. Aku kurang tahu juga ini ya, bakalan reset apa kagak gitu ya. Dan di sini ada tujuan, dapatkan
berapa nih nih ya? 120.000 ya. Koin terus dapat koin bonus gitu kayaknya ini. Membeli item di toko acara negara bagian katanya, guys. Oke. Ini kuenya langsung aku akan cek di sini ya. Kuenya di sini, dan untuk hadiah-hadiahnya ya seperti ini, guys. Kita bisa mengklaim plasma ya. Ini plasma bisa kita klaim dan butuhkan ternyata 96.000, guys, untuk 64 plasma ya. Ada juga ini. Tuh, sertifikat kehormatan lencana. Dan ya lumayan-lumayan banget ini ya. Ini aku masih perlu-perlu banget nih semuanya nih. Terutama yang ini gitu, guys. Yang ini. Dan plasma gitu. Untuk percepatan ya pasti bisa nyicil dikit-dikit gitu ya, guys ya. Dan untuk di bawah tersedia untuk macan level 29, guys. Ini baru terbuka ya untuk tokonya ya. Ini ada lagi nih. Ini aku kurang tahu juga ini berapaan ya. Sama apa gimana ya nantinya ini ya. Kayaknya sama deh. Ini level 29, terus kita ke bawah lagi 50, terus ke bawah, dan ya nggak bisa cuy, cuma ada 3 tahap ya, 29 sama 50 gitu, guys. Dan ya aku ulangi sekali lagi, guys, kita akan mendapatkan yang namanya itu macan. Nah ini dia macan yang tadi itu, guys, yang aku bilang kok sama banget pulsanya ya. Macan yang ada di meme sebelumnya, tahun lalu apa 2 tahun yang lalu itu, cuy. Dapat inspirasi dari situ ya. 50 terus kita taruh gitu macannya ya nanti ya, kalau kita udah dapat gitu ya. Ya, langsung aja kita akan claim dulu ya, karena ini aku membutuhkan plasma ya di acara ini. Ini berapa nih akan aku dapat nih? Berapa nih yang aku dapat nih? Anjir, cuma 2, cuy. Cuma 2 plasma doang yang aku dapatkan. Dan di sini untuk dapatkan kuenya adalah acara negara bagian ya. Kita harus mengikuti ya, dan langsung bisa kita gunakan gitu, guys. Nah, untuk macannya langsung kita akan tingkatkan karena udah tadi dapat ya. Waduh, ada lagi nih ya. Anjir. Ini kayaknya macannya bakal berubah-berubah ya setiap naik level ya kayaknya ini ya. 29 nanti berubah bentuknya, terus 50 berubah lagi gitu ya. Ya, dan untuk video ini videonya sama seperti di acara Migo kita, guys. Ini belum ada video barunya sih kayaknya ini, coy. Sama ini videonya. Migo season 7 ini, guys. Ini aku klik-klik enggak ada ya. Dan untuk minggu depan kita mengumpulkan koin diminta itu 150, guys, dan mendapatkan ini dia. Meriam Ratu Lebah gitu ya. Ini miliki Migo, ini miliki Migo kan. Ya, ini miliki Migo ya. Oke, it's tapi belum itu juga, guys. Ternyata di sini akan ada yang namanya itu haki terbaru ya. Aku cek juga di sini tadi ada haki terbaru. Ya, ini dia, guys. Apa nih? Bunker Mark apa Kalkun, cuy. Ini keren banget, cuy. Aduh, ini baru muncul, cuy. Aku malah klaim Kalkun yang sebelumnya, yang terbang itu. Ternyata ini lebih bagus, cuy. Ini Kalkun, terus mana lagi ya yang baru ya? Ternyata cuma itu doang ya. Ya aku cek-cek setelah ini, dan ya nggak ada lagi ya. Untuk Marsnya, untuk Marsnya ini dia, guys. Marsnya nggak begitu keren menurut aku ya, di acara Kalkun berikutnya. Dan untuk bingkai ini dia. Ya bingkainya seperti ini, guys. Untuk gelar yang nggak ada ya. Untuk gelar nggak ada, dan untuk ini juga nggak ada, guys. Sama, nggak ada semuanya. Nah itu aja, guys, untuk haki terbaru dan juga acara terbaru yang akan datang ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe, guys. Ingat di pojok warna merah tulisannya subscribe. Dan jangan lupa untuk share video ini di media sosial kalian. Saksikan video berikutnya di Intro TF. See you next time, guys. Bye-bye.